Awas, awas, awas. Kita tadi dari jam 1 malam sudah kita pantau. Karena kan mulai dari malam itu mulai curah hujan besar, terus reda, terus besar lagi. Nah ini tadi sekitar jam 6, jam setengah 7, air baru limpas. Nah, mungkin dari yang dari hulunya itu mengalir lebih deras kan, karena hujan juga di hulu sana. Pak Joko, ini ketinggian air paling tinggi di mana Pak Joko? Kalau boleh tahu Pak Joko? Ini kalau ini semakin ke arah timur kan dia ke Kali Pesanggerahan. Sebelah sana, dalam sana ya? Perbatasan dengan Kebon Jeruk sana. Nah itu ketinggian air kurang lebih 80 sampai 1 meter. 80 sampai 1 meter di dalam ya? Sekarang ya. Kalau semalam baru laporan tadi 40 sampai 50. Tapi Pak Joko, sekarang udah 50 sampai 100. Pak Joko, ini kalau Pak Joko, ini kalau kayak gini langkah penanggulangan sendiri seperti apa nih Pak Joko? Ya, kalau kita yang pertama tentunya adalah penyelamatan jiwa yang pertama, sehingga untuk di Kelurahan Muruya Utara ini tadi sudah kita siapkan salah satu posko pengungsi di musola di dalam di Beriti juga ada, karena ini satu aliran dari utara sampai ke arah Kembangan Selatan. Gitu. Terus tadi juga sudah kita kirim posko kesehatan dari Puskesmas Kecamatan untuk keliling ke posko-posko pengungsian kita. Sementara ada berapa pengungsian Pak Camat yang disediakan Pak Camat? Untuk yang di sini kita belum ya. Karena belum. Tadi dari arah hulu. Sementara dulu, mungkin di musala-musala aja kali ya. Tadi di hulu tadi di Beriti itu 53 jiwa. Oh, 53 jiwa. Ya. Itu udah mengungsi semua ya? Sebagian belum. Oh, karena sebagian ada belum. Yang kita evakuasi ke tempat pengungsian. Oh iya.